saya mantan ketua Bulog. Saya surprise kok hari gini masih ada masalah beras gitu. Buat saya itu ajaib luar biasa. Waktu saya jadi ketua Bulog, stok kita cuma 2 juta ton. Pasar waktu itu 25 juta ton. Nah, yang kami ingin katakan, kami berhasil selama 2 tahun bikin harga stabil tanpa import. Kalau bikin harga stabil dengan import itu pekerjaan anak kecil. Gampang banget. Caranya bagaimana? Sebagai ketua Bulog, kami menganggap komoditi beras kayak valuta aja. Artinya ada yang mau main, ada yang mau spekulasi, tugas kita meredam spekulasi. Dan kami bikin sistemnya. Saya setiap jam 2 sore dapat laporan dari 10 pasar beras di seluruh Indonesia. Kalau naik satu hari 50 perak, staf saya taruh di komputer saya warnanya hijau. Begitu satu hari naik 100 perak, merah. Nah, jam 4 sore saya mulai telepon. Ini Pak, dia bilang, pedagang di sini nahan beras, mau ngarepin kenaikan harga. Ya udah, banjirin 50 ribu ton. Kalau perlu 100 ribu ton, pengen tahu siapa yang jagoan. Nah, kalau pedagang sok-sok nahan beras dengan berharap harga beras naik, 3 minggu aja dia mesti bayar biaya gudang, biaya bunga, biaya macam-macam. Ya, akhirnya nyerah, ikut harga patokan Bulog. Jadi, kenaikan harga beras itu kan tidak terjadi sekaligus di seluruh Indonesia. Begitu mulai ada api sedikit, istilahnya kenaikan harga, kita mesti bom langsung. Nah, kelemahan yang kemarin adalah kenaikan harga dibiarin tanpa dibom gitu loh. Tanpa dibanjiri pasarnya sehingga susah dikendalikan. Jadi harus mental jagoan kepala Bulog. Makanya kepala Bulog itu gak cocok bangkir. Dalam game ini harus bluffing. Jadi kami berhasil selama 2 tahun tanpa import. Nah, yang kedua, rule of the game sederhana. Kalau musim hujan, produksi pasti bisa turun. Maksimum hanya 1%. Yaitu kira-kira dari pasar 30 ribu ton hanya 300 ribu ton. Itu cukup dihandle dengan stok Bulog yang ada. Berbeda kalau ada El Nino, panas yang tinggi sekali. Biasanya terjadi antara 6-7 tahun. Kalau itu terjadi, produksi anjlok 10%, yaitu 3 juta ton. Nah, kalau udah 3 juta ton, saya pun setuju import. Tapi kalau hanya 1% short import, ini niatnya mau nyolong, mau dapat komisi beras, sederhana. Saudara-saudara, dalam sejarah politik Indonesia, uang yang paling gampang itu dari import pangan. Kalau saudara saya kasih proyek pemerintah 1 triliun, di atas kertas untung, ternyata delay pelaksanaan 6 bulan 1 tahun. Harga komponen atau harga bahan baku naik, partnernya ngaco, udah 1 tahun saudara ternyata rugi gitu. Nah, berbeda dengan import pangan, ya, import pangan itu karena selisih harga import pangan di Indonesia 100%. Harga gula di Indonesia 2 kali dari harga di Bangkok di Australia. Harga beras juga sama, gapnya luar biasa. Harga bawang putih juga sama, hampir semuanya harga di Indonesia lebih mahal. Memang tragedi, udah rakyatnya miskin, harga pangannya diatur supaya mahal. Karena permainan sindikat kartel yang menguasai kota-kota ini. Kita ini diberikan rahmat luar biasa. Ada hujan, ada matahari sepanjang tahun. Esensinya kita bisa nanam apa saja. Kami ingin, dan saya udah sampaikan nama Menteri Pertanian, daripada ribut-ribut gini, udah bangun sawah baru 2 juta hektar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Tanahnya itu bagus, plateaunya bagus, airnya bagus. Bangun sawah di Delta Membramo, itu delta sangat subur sama dengan Delta Mekong. Nah, kalau kita bangun itu dengan mekanisasi tentu, nggak bisa lagi dengan manual biasa. Kalau kita bangun itu 2 juta hektar, 3 tahun 4 tahun jadi. Begitu jadi paling enggak itu 8 juta ton. Bisa-bisa 10 juta ton. Kita bisa kasih makan nih
Asia Selatan, ya Asia Tenggara dan Afrika. Dan negara yang enggak punya pangan, pemerintahnya ketakutan bisa jatuh. Bung Karno jatuh karena enggak ada makanan. Soeharto juga awal Maret enggak ada makanan. Jatuh. Ya, zaman Soeharto, Pak Harto kasih pinjam Vietnam yang lagi panen jelek 500.000 ton. Pemerintah Vietnam terima kasihnya luar biasa. Jadi kita bikin Indonesia ini football. Ya, mangkuk makanan. Ya, jangan biasa jadi mangkuk pengemis. Ini mangkuk makanan, kita gunakan untuk food diplomacy. Negara yang susah kita utangin, terbayar, kita kasih bantu. Itu pengaruh Indonesia akan sangat besar sekali. Kami per detik itu bisa mendapatkan informasi dari jaringan kami ada di 84 kabupaten, sehingga kalau saya menginginkan berapa sih harga GKP saat ini, dengan segera akan muncul di setiap wilayah. Jadi itu ya walaupun akhirnya dimanfaatkan juga oleh teman-teman kami juga. Jadi saat ini teman-teman berusaha menjaga harga gabah supaya tetap tinggi di jaringan kami. Jadi itu yang kami lakukan. Next. Jadi ini ada satu hal yang menarik, ini saya kutip. Jadi the most beautiful theory can be slayed by an ugly fact. Jadi ini hal yang menarik. Apapun yang kita kemukakan, ini kalau ada fakta sedikit saja, kecil saja, runtuh semua teori. Ini saya kira berlaku di dunia ilmiah dan saya kira juga berlaku di level kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Nah, ini kebijakan pertanian masa lalu dan masa kini sebenarnya hampir sama. Betul yang dikemukakan Pak Rizal, hampir sama. Ada subsidi benih, subsidi pupuk, bagi-bagi alsintan dan lain sebagainya kan ya. Anggaran pertanian juga naik. Kalau pemerintah tahun sebelumnya 2004 sampai 2014 itu anggaran sektor pertanian dan pangan itu naik 611%. Nah, lalu apa lanjutannya? Lanjutannya 5 juta keluarga tani terpaksa keluar dari lahannya. Jadi ini produknya. Impor pangan meningkat juga. Impor pangan meningkat 346% di periode 2004 sampai 2014. Saya dua kali diundang Badan Kebijakan Fiskal ditanyain, "Lah kok bisa sih, Mas? Anggaran naik 611%, impornya juga naik." Ya barangkali anggaran ini digunakan untuk meningkatkan impor, barangkali itu jawabannya. Jadi itu, lalu program yang sekarang 2015-2019 saya kira hampir mirip juga, bagi-bagi alsintan, benih, pupuk yang tadi juga disampaikan. Nah lalu apa, dan juga ada di yang atas pemerintah sebelumnya namanya Feed the World, lalu yang pemerintah yang sekarang ini Lumbung Pangan Dunia. Juga ada program-program seperti itu. Lalu apakah hasilnya? Ya ini nanti yang akan kita pertanyakan. Lalu apa fact yang ada? Fact yang ada ini kita dasarkan data-data yang ada. Next. Nah ini perbedaan data produksi antara yang diluncurkan resmi oleh Kementerian Pertanian dan Foreign Agriculture Service USDA. Tapi apapun coba kita lihat tahun 2015 itu perbedaan data dengan data internasional sekitar 21%. Lalu 2016 meningkat menjadi 25% dan tahun 2017 perbedaannya 28%. Lalu coba kami coba gali lagi data lebih dalam terkait dengan kajian citra satelit. Nah, kajian citra satelit kalau ini ditunjukkan ada data yang menarik juga. Luas tanam disebutkan sekitar 14,3 juta, dari citra satelit 12,7 juta. Jadi ini ada perbedaan yang relatif signifikan, ini di luas tanam. Yang agak mengherankan bagi saya, baru pertama kali ini, luas panennya lebih tinggi dibanding luas tanam. Jadi next. Ini. Nah ini, luas panennya berapa? Kalau luas tanam 14, sekian, luas panen 15,8 juta hektar. Jadi ini memang ini persoalan besar, saya kira persoalan sangat serius. Lalu kemudian kalau dari citra satelit juga luas panen padi yang diterhitung itu 11,3. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan, ini sebesar 4,5 juta hektar. Ini luar biasa signifikan. Dan ketika ini coba kita hitung, loh kok ya pas juga ya dengan hitungan beberapa lembaga internasional. 28%.
minusnya, selisihnya. Kita meningkatkan produksi 1% saja sudah betul-betul ngos-ngosan, ini perbedaannya 28%. Kalau kita lihat yang data tadi, dari 2001 sampai 2017, sebenarnya datanya ya gitu-gitu aja, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau data resmi kan naik terus, ya, tadi juga disinggung Pak Rizal, naik terus aja, enggak pernah turun gitu. Walaupun ada El Nino besar 2015 yang kemudian kami lakukan kajian juga di 2015 bahwa lalu kami sampaikan ke teman-teman di pemerintahan bahwa ini produksi akan turun. Tapi sebaliknya dinyatakan bahwa surplus 10 juta ton ya judek juga gitu. Kita harus bilang apa lagi ya sudahlah terserah gitu kan. Ya walaupun akhirnya November masuk beras impor kan ya. November 2015 masuk 300 ribu ton, Desember 298 ribu ton, Januari 300 ribu ton, Februari 300 ribu ton, dan kemudian Maretnya 300 ribu ton juga. Dan itu yang menyebabkan harga di tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017 relatif stabil. Lalu bagaimana impor pangan? Ya memang sudah dinyatakan kita sudah ekspor, lalu impor pangan menurun. Tapi dalam kenyataannya kok ya enggak juga gitu kan ya. Secara volumetrics ini impor 7 komoditas utama itu justru meningkat secara volumetrik. Dari 21, sekian juta ton menjadi 25,2 juta ton. Dalam arti terjadi peningkatan, sorry volumenya, ya 21,7 menjadi 25. 7 komoditas utama yang kita impor. Jadi untuk itu an ugly fact tadi yang kami sampaikan, ada beberapa hal yang menyimpang dari apa yang sementara ini kita cerna. Atau teman-teman wartawan yang cerna juga yang mendapatkan informasi. Ini datanya data dari pemerintah semua yang kami ambil. Lalu bagaimana ini ketika kita ribut dengan 500 ribu ton impor beras, yang masuk 261 ribu ton, di belakang layar, nah ini, di belakang layar impor gandum sudah di atas 12 juta ton tahun 2017. Dan saat ini menempatkan Indonesia mengalahkan Mesir. Sayangnya mengalahkan Mesir di sisi impor. Jadi Indonesia saat ini merupakan importer gandum terbesar sedunia. Dan tidak ada yang ngeributin, tenang-tenang semua kalau terkait gandum. Nah ada apa ya, nanti kita bahas juga ini. Kenapa kok impor gandum yang 12, sekian juta ton semuanya diem? Padahal kita tahu persis gandum ini 100% tidak bisa kita tanam di Indonesia. Konsumsi gandum tahun 2015, total konsumsi gandum terhadap porsi pangan pokok kita sekitar 21%, sekarang sudah 25%. Saya khawatir dengan angka 25% terus terang. Karena ini sudah ambang kritis. Negara-negara di Arab dan Afrika Utara jatuh gara-gara pangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Riza. Mereka jatuhnya gara-gara pangan. Karena apa? Ketergantungan mereka terhadap impor sedemikian tinggi, impor pangan. Sehingga ketika tahun 2011, price index meningkat sampai 240, kolaps semua beberapa negara di sana. Dan kita tahu namanya Arab Spring kan ya. Walaupun ini Arab Spring atau blackout atau apapun namamu, yang jelas ini menjadi pergantian yang luar biasa, menjadi permasalahan global karena terjadi krisis pengungsian terbesar kedua setelah Perang Dunia Kedua. Jadi itu. Lalu bagaimana ekspor pangan? Ekspor pangan ini juga dinyatakan terus meningkat, tapi trennya itu sebenarnya kalau dibanding 2014 itu lebih rendah. Jadi trennya lebih rendah, jadi agak berbeda dengan sementara ini yang kita pahami. Lalu perkembangan harga beras, dan di sini unik, HET ditetapkan 9.450 ketika harga beras saat itu 10.616. Jadi ini saya kurang tahu persis apa kebijakan apa ini terkait dengan HET. Untuk itu HET tidak pernah berlaku sampai detik ini. Di lapangan kami barusan keliling di 19 kabupaten, mengunjungi sedulur-sedulur tani di jaringan kami, dan harga beras saat ini relatif masih tinggi. Lalu kemudian harga gabah juga relatif masih tinggi, berkisar di kisaran 4.500. Jadi itu jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu di April kami lakukan kajian di 36 kabupaten di jaringan kami, itu harga gabah kering sawah di level petani itu 3.800, saat ini sekitar 4.500. Data yang terakhir dari pusat PIHAPS, dalam arti harga beras relatif masih tinggi, di beberapa pusat produksi masih di atas 11.000.
Bahkan di beberapa wilayah yang non produksi yang warnanya merah-merah itu masih di atas 12.000 sampai 13.000. Nah, bagi kami untuk itu kami sangat bersyukur dengan ini dan kami akan berusaha sekuat mungkin supaya harga tetap tinggi. Saya gitu kan. Wah, ya jangan gitu Pak Andreas itu. Dalam arti ini satu hal yang saya kira menjadi pembelajaran kita bersama terkait ya nanti kalau bisa di dalam arti bisa ke arah politik, bisa ke arah macam-macam, bagaimana peran data ini. Saya kira upaya yang sekarang ini kita lakukan dengan banyak hal, lalu kemudian BPS kemudian mencoba akan independen terkait dengan data, ini saya kira langkah yang harus kita dukung, karena dengan data yang betul, maka tata kelola pangan kita akan betul. Itu sebenarnya yang makna ingin yang ingin saya sampaikan. Saya ingin nyambung tentang perberasan, karena waktunya terbatas. Tentang perberasan nyambung apa yang kami sampaikan ke Jokowi 2 minggu yang lalu, ya ketika di istana manggil Pak Andreas dan kawan-kawan. Butir pertama yang saya katakan adalah persoalan perberasan nasional itu pangkalnya adalah pada mutu inpres perberasan yang bodong Pak Presiden. Inpres perberasan bodong, kaget di depan Presiden bodong-bodong ke Presiden. Dan saya sudah komplain ke banyak pihak, ke Kementerian Pertanian, ke Bulog, ASP, ke Wantipres, sampai ke WAPS, bahwa impres itu bodong. Siapa yang melakukan dosa besar, siapa yang melakukan kejahatan politik luar biasa ini, sampai Presiden tanda tangan impres bodong. Sekurang-kurangnya ada 2 kebodongan. Kebodongan pertama, level HPP ini, bodongnya nampak di sini. Bodong pertama adalah, level HPP yang ditetapkan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Ya, akibatnya sudah bisa dipastikan teman-teman saya Parmin, Jakpar dan lain sebagainya di saya yang pekerjaannya penggilingan itu sudah tahu persis lusa harga pasti bagus. Karena apa? Bulog hari ini tidak mungkin beli barang karena level HPP-nya jauh di bawah harga pasar pada saat panen raya sekalipun. Pasti bisa dibayangkan Bulog tidak punya barang dan operasi pasar pasti mandul. Kalau teman-teman menyebutkan ada maladministrasi, saya menyebutnya tidak gitu. Ini kejahatan administratif, membuat angka ini tidak masuk akal. Yang kejahatan yang kedua, akan dipikirin angka proporsi itu tidak pernah ada di laboratorium apapun. Karena apa? Proporsi harga, gabah kering giling 4.600, 4.650 di gudang Bulog, untuk menjadi beras 7.300 itu hanya bisa terjadi kalau gilingnya gratis, ada rendemen giling 64%. Hari ini tidak ada. Rendemen 64% itu tidak ada pada level lapangan. Yang ada pada level laboratorium, ya, tidak ada. Itu kalau gratis, gratisnya juga tidak ada. Sekarang ada gilingan gratis. Kalau gratis, rendemennya pasti rendah. Karena apa? Dipres mesinnya supaya katulnya banyak. Karena bayarnya dengan katul. Ya, kalau gratis, bayarnya dengan katul. Atau kalau per kilogram beras bayarnya 300 kilogram, itu rendemennya 66%. Saat dunia tidak ada rendemen penggilingan secanggih apapun, tidak ada rendemen 66% itu tidak ada. Apalagi kalau 500 rupiah per kilogramnya rendemennya 68%. Itu sampai di akhirat juga tidak ada. Nah, karena ini sudah bodong, saya katakan di depan Jokowi, impres sapian bodong. Ya. Tetapi ada hiburannya, saya sudah mengeluh pada yang bikin itu, yang berikan angka itu, sehingga Pak Presiden tanda tangan impres bodong. Potongan yang kedua, levelnya, apalagi tadi disebutkan oleh Pak Andreas, hari ini sudah 4.500 harga gabah kering panen. Di siapa? Yang menurut impres ini 3.700. Nah ya, tidak masuk akal, itu kan bodong. Karena secara empiris tidak masuk akal. Jadi secara akademis proporsinya tidak masuk akal, secara empiris juga tidak masuk akal. Ini klik, ini menyebabkan macam-macam. Tetapi mudah sekali kalau kita tidak nyimpan banyak, stoknya tipis, insya Allah nanti dapat hadiah import beras. Sambil doa, kalau import itu udah keuntungannya macam-macam. Ya, kualitas itu macam-macam, dari broken rice, ya dari keputihan, dari masa panennya, jadi beras yang panen sekarang, beras yang panen tahun dal itu harganya beda sekali, ya. Yang pertama yang kami laporkan data-data Pak Andreas tadi sudah paparkan
pada Pak Presiden, dan Pak Presiden udah tahu ngawur, kira-kira begitulah ya. Putar pertama, krisis dari Inpres ini, Inpres perberasan. Kalau Inpresnya bodong, itu sebagai Bible, sebagai ayat suci untuk operasi, untuk tata niaga beras, sudah pasti semuanya jelek. Kemudian Kementan menyelesaikan dengan cara hebat, supaya Inpresnya aman. Mandat Inpres itu kan harga beras sekitar harus 7.300. Didekatkan ke 7.300, targetnya 7.500. Melalui apa? Melalui ude-ude potsi. Ude-ude itu apa? Ude-ude orang Jawa kalau penganten itu nyebar gabah, nyebar beras sama uang ya. Nah, itu ude-ude. Saya nyebutnya ude-ude karena apa? Ini terencana, tahu-tahu ada kebijakan ini instan. Targetnya harga beras harus 7.500, jadi inpresnya tidak cacing maki. Tapi itu pun gagal. Caranya gimana? Gapoktan diberi subsidi 200 juta per gapoktan untuk bisa bekerja dengan toko tani, sehingga toko tani bisa menjual beras 7.500. Jadi keaman, sudah begitu. Tidak ngefek. Bulog cacing maki tentang stoknya, pengadanya dinaikkan. Dari HPP boleh 10% naik, akhirnya naik lagi 20%. Juga tidak ngefek. Kalau itu dihitung tabrakan dengan HET, HET tabrakan sama HPP, jadi sama-sama enggak ngefeknya. Jadi ini kejahatan administratif. Yang terakhir saya kira saya nulis, saya katakan cuman Jokowi juga, gimana Pak Presiden, menteri-menteri kok kabinet kok ceblang-ceblung. Kata-katanya begitu, maklum preman. Ye, kalau preman kan enggak bisa milih kata-kata yang bagus. Ceblang-ceblung ini gimana? Satu menteri mengatakan kita ini surplus. Dan sebentar lagi panen raya. Yang lain mengatakan defisit dan kita harus import. Wapres juga mengatakan siap-siap import. Bulognya amin, amin, amin. Mudah-mudahan import betulan. Ya. Saya sebagai rakyat jelata Pak Presiden itu bingung mendengar suara para pemimpin saya ini. Yang satu kanan, satu kiri, ya. Ceblang, ceblung. Ya. Kabinetnya gaduh. Kalau kita berbicara perbesaran, berbicara pertanian, berbicara pangan, itu tidak sekedar untuk urusan food security atau urusan penanggulangan kemiskinan, tapi urusan pembangunan perekonomian nasional. Saya katakan depan bahwa tidak mungkin pertumbuhan perekonomian kita, decentralizing pertumbuhan perekonomian kita, kecuali melalui pangan. Satu sisi lain, ini hobi yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Hobi para petualang antara yang punya uang dan pejabat. Kasus Bawang Putih belum lama. Nah, berlalu. Kasus bawang putihnya sudah ada di kapal, di perairan Indonesia, tapi harga bawang putihnya naik terus. Alasannya sederhana. Kemendak mengatakan kelambatan pengurusan izin. Komentar saya, kelambatan apa pelambatan? Ini pelambatan. Sengaja dilambat-lambatin supaya harganya naik terus. Begitu naik, sudah memuncak, baru izinnya dibuat. Sama juga ketika kita berbicara legalitas impor, impor itu boleh. Untuk komoditas lain, oke. Okay. Impor adalah ekspor, impor itu adalah trading biasa. Tetapi ketika kita berbicara komoditas strategis, maka harus hati-hati.